Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal when I need someone to talk, dia akan ada walaupun cerita itu tentang arwah Sarah. Syuib hargai Wati, dedah perangai isteri. Pelawak Syuib menyatakan rasa syukur apabila majlis perkahwinannya bersama Wati Hanifiah selesai dan berjalan dengan lancar. Malah sepanjang majlis berlangsung, anak-anak Syuib iaitu Wais, Talita dan Martin juga kelihatan sangat gembira. Ditanya mengenai perihal isterinya, Syuib memberitahu Wati mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Keterbukaan Wati untuk menerima keadaan saya. Mungkin tak ramai orang macam dia yang saya boleh luahkan sebagai contoh. Kalau saya tak okey atau need someone to talk, dia akan ada walaupun cerita itu adalah tentang arwah Siti Sarah. Bagi saya itu luar biasa. Dia tak ada cemburu atau apa sebaliknya. Dia amat memahami saya sebab arwah adalah cinta saya. Tapi cinta saya untuk dia sudah tentu hebat sebenarnya sebab benda yang dibuat tu kita tidak boleh nak beli. Saya sebenarnya sangat menghargai dia sebab dia sangat luar biasa untuk anak-anak. Saya tak nampak siapa yang boleh beri kecuali dia. Dengan dia, mak saya dan juga anak-anak. Memang saya cakap syukur Alhamdulillah, katanya ketika ditemui gempa. Dalam pada itu, Syuib juga berharap agar orang ramai dapat mendoakan kebahagiaan rumah tangga mereka. Petang semalam, sebelum akad nikah, saya ada rasa sedikit berdebar tapi Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kami telah pun selamat disatukan. Kami harap semua orang yang selalu mengikuti perjalanan kisah kami dapat mendoakan yang baik-baik, insyaAllah, ujarnya. Terdahulu dengan sekali lafaz, Syuib atau nama sebenarnya Syahmira Muhammad kini suami kepada Fatih Nikmatul Adawiyah Hanifiah Wati kira-kira jam 8.47 malam. Dalam majlis serba indah yang berlangsung di Putra Glass Hall Putrahaid, Syuib menyerahkan mas kahwin sebanyak RM8,288. Dalam pada itu, pihak lelaki juga menyerahkan 5 dulang hantaran berbalas 7. Kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.